Siapa yang khawatir? Kalau seandainya Pak Jokowi akan... Jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah, sehingga di dalam menentukan pemimpin, itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Mas, tapi kalau Mas Kaisang maju di Pilkada Jakarta, gimana nih Mas? Ya, tanya PSI ya. Kami menurut, tanya tentang PDI Perjuangan. Menurut ya. Mas itu terlalu cepat nggak sih untuk Mas Kaisang? Ya, tanya PSI ya. Oke, yang lain. Mas, berarti PDI tidak khawatir kalau Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada itu? Jadi, sistem yang kita bangun itu adalah menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu diperjuangkan dengan susah payah. Selama Orde Baru, pemimpin lahir dari proses dari atas. Dari mereka yang dekat dengan Orde Baru. Elitis. Maka muncul reformasi dengan pengorbanan termasuk mahasiswa. Termasuk PDI, kantor partai sampai diserang. Akhirnya perjuangan panjang itu melahirkan rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpin. Ini hal yang paling substansial di dalam demokrasi, di dalam pemilu. Jangan pernah kebiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.